Hai kawan-kawan, welcome to my channel. Kita masih jalan-jalan kawan-kawan. Kali ini kita akan jalan-jalan ke kota Bukittinggi. Di mana kota Bukittinggi adalah kota wisata kawan-kawan, serta banyak kuliner-kuliner tradisional yang ada di kota ini. Karena beragam kuliner di kota ini, maka kita akan cari salah satunya kawan-kawan. Mau tahu kuliner apa yang kita cari? Tonton terus perjalanan kami. Jangan lupa subscribe, like, dan jika channel ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke rekan-rekan yang lain kawan-kawan. Yuk kita cabut, gas kawan-kawan! Kita sudah berada di kota Bukittinggi, kawan-kawan. Tepat di depan saya adalah patung Bung Hatta. Dan di belakang patung Bung Hatta adalah istana Bung Hatta, kawan-kawan. Di mana menurut sejarah, ibu kota negara Indonesia pernah pindah ke kota Bukittinggi, kawan-kawan. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan kita bahas di vlog berikutnya. Bukittinggi terkenal dengan jam gadangnya, kawan-kawan. Ini dia jam gadangnya, kawan-kawan. Cukup gadang ya, kawan-kawan?
Nah, waktunya kita cari kulinernya, Kota Bukit Tinggi, kawan-kawan. Katanya, di Kota Bukit Tinggi ini terkenal dengan nasi kapau, kawan-kawan. Bagaimanakah wujud nasi kapau tersebut, kawan-kawan? Mari kita telusuri di mana makanan ini berada, kawan-kawan. Kita sudah sampai di warung nasi Unilis. Seperti yang kawan-kawan lihat, cara ambil makannya aja unik, kawan-kawan. Dengan sendok panjang untuk menjangkau lauknya atau sambalnya, kawan-kawan. Tanpa menunggu lama, mari kita makan, kawan-kawan. A few moments later. Terima kasih sudah menonton. Nantikan vlog berikutnya, kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jika ada masukan dari kawan-kawan untuk vlog berikutnya, silakan isi di kolom komentar. Sampai jumpa, kawan-kawan. See you, bye-bye.